Hasil-hasil dari Liga Inggris akan tersaji di Cetak Gol Harian, jadi simak selengkapnya berikut ini. Hasil pertandingan pertama ada Chelsea yang menghadapi Crystal Palace, di mana Chelsea berhasil menang dengan skor 2-1. Gol dicetak di menit ke-13 lewat Mikhailo Mudryk, lalu dibalas lewat Michael Olise di menit ke-45+1. Saat pertandingan sepertinya akan berakhir dengan skor 1 sama, tiba-tiba Noni Madueke mencetak gol di menit ke-89 lewat titik penalti. Sepanjang pertandingan, Chelsea tampil menekan dengan 64% penguasaan bola. Dengan unggul juga jumlah operannya, di mana Chelsea mengoper 631 kali dibandingkan 342 kali dari Crystal Palace. Dan kemenangan ini membuat Chelsea duduk di peringkat ke-10 dengan koleksi 25 poin. Sama dengan Wolves dan juga Bournemouth yang juga mengoleksi poin 25. Lanjut ke pertandingan berikutnya, di mana Brentford dipermalukan di kandang sendiri menghadapi Wolverhampton. Wolves unggul terlebih dahulu lewat Mario Lemina di menit ke-13 dan Hwang Hee-chan di menit ke-14. Lalu 2 menit berikutnya, Brentford mencetak gol lewat Yuan Wisai yang memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Namun pemain asal Korea Selatan yakni Hwang Hee-chan kembali mencetak gol yang keduanya di menit ke-28. Sebagai penutup ada Jenriser Belgrade yang mencetak gol penutup di menit ke-79. Sepanjang pertandingan sebenarnya Brentford lebih unggul penguasaan bola dengan 61% dibandingkan 39% dari Wolverhampton. Dari jumlah operannya pun Brentford sebenarnya juga unggul dengan 603 operan dibandingkan 408 operan. Lalu di laga terakhir yang berlangsung tadi pagi ada Everton yang kalah 1-3 menghadapi Manchester City. Sebenarnya Everton sudah unggul lebih dulu di menit ke-29 lewat Jack Harrison. Lalu di menit ke-53 Manchester City tiba-tiba mencetak gol lewat Phil Foden. Dan 10 menit kemudian Julian Alvarez mencetak gol lewat titik penalti di menit ke-64. Lalu di menit ke-86 sebelum laga berakhir Bernardo Silva mencetak gol juga. Sepanjang pertandingan, City dominan dengan 73% penguasaan bola. Menembakkan bola sebanyak 9 kali ke arah gawang dibandingkan dengan Everton yang hanya 2 tembakan ke gawang. Hasil ini membuat Manchester City berada kembali di urutan keempat dengan koleksi 37 poin. Untuk jadwal pertandingannya di tanggal 29 Desember alias besok dini hari, ada Brighton versus Tottenham Hotspur yang akan dimainkan di pukul 2.30. Lalu di 3.15-nya ada Arsenal versus West Ham United di mana Derby London dimainkan di kandang Arsenal. Untuk klasemen sementara, Liverpool masih unggul dengan 42 poin. Lalu di nomor 2 ada Arsenal dengan 18 kali main dengan 40 poin. Jika Arsenal menang nanti malam, maka Arsenal kembali berada di puncak klasemen. Lalu di urutan ketiga ada Aston Villa, di urutan keempat ada Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Manchester United yang mengikuti di belakangnya. Sementara itu untuk tim-tim yang berada di zona degradasi ada Luton Town dengan 15 poin, Burnley dengan 11 poin, dan juga Sheffield United 9 poin. Untuk statistik pertandingannya, dengan torehan 14 gol ada nama Erling Haaland dari Manchester City. Lalu dengan 12 gol ada Dominic Solanke dan juga Mohamed Salah. Lalu dengan 11 gol ada Jared Bowen dan juga Son Heung-min. Untuk perolehan top assistnya ada 3 pemain yakni Kieran Trippier, Mohamed Salah, dan Pedro Neto yang sama-sama mengoleksi 7 assist. Sementara itu yang siap untuk mengejarnya ada Bukayo Saka, Julian Alvarez, Ollie Watkins, dan juga Pascal Groupe yang selisih 1 assist dari pemuncak assist sementara. Itulah Cetak Gol Harian kali ini dengan hasil pertandingan, jadwal klasemen, dan juga statistik dari Liga Inggris. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.